Assalamualaikum dan selamat tengah hari, 11 hari bulan 2022, bulan Julai, Hari Raya Aidil Adha yang kedua. So ni camping kami yang ketiga, volume 3. First hari tu dekat Kuah Hilenggong, lepas tu dekat Rex Pub di Roofing. Kali ni kami nak pergi lodging, tempat sejuk. Kipas pun rasa tak pakai ni, kalau sejuk lah kan. So jumpa kat sana. Check it out. Welcome to Cameron Highlands. Okay. Sudah sentri semalam je. Nah sekarang berada di tanah air lain. Mak kilau sangat. Sekarang berada di lodging. Bang ni guna ke tak? Simpan. Belum eh? Tak ya. Berapa-berapa bah? Okay, alhamdulillah aku dah sampai di Lodging Highland, Masjid Long Tan, Cameron Highland, Sempadan Kelantan Pahang. Dah pasang khemah lah. Kamera dah pasang, flysheet dah pasang, cover apa, ground sheet pun dah pasang. So relax, layan sikit. Best lodging, best. Mai hari raya duduk dekat lodging. Hari raya lain. Nak balik raya kampung, cuti pendek, esok dah sekolah. Esok pula lusa sekolah, habis esok dah balik. Ambil santai mak. Di penjara terkurung terhukum, hanya bertemankan bini. Aktiviti-aktiviti sampingan di sini ialah, sebab sini tak ada sungai. Kalau ada sungai 100. Pun 100. 200. 100 terus 200. 200. Nampak sangat nipu. Okay, kamera pun dah siap pasang. Anak-anak pun dah relax. Oh, relax. Kita tengok kat depan dah apa. Masjid Lodging Long Tan. View memang cantik. Hari ni ramai ya, sebab hari raya orang singgah daripada Kelantan nak ke Ipoh, daripada Ipoh nak ke Kelantan. So sebelah sana Blue Valley, banyak kebun sayur. Arah ke Kuala Betis, Gunung Sang. So ada lagi camper-camper lain yang ada kat sini. So kereta banyak lagi kat bawah. So kita orang parking tu kat atas. Sekejap lagi malam pun kita parking kat bawah. Okay, untuk lodging ni, untuk campsite dia ada disediakan kemudahan ya. Wow. Masjid dah tentu ada dah. Okay, so tapak campsite dekat atas sana. So yang paling penting sekali ni ha, Toilet cantik. So nak oh ke, nak ing ke, ada pot. Jarak dia lebih kurang 50 meter lah daripada kemah. Kita turun sikit dari sini ke sini eh. Alright.
Hey, assalamualaikum. Kita nak pergi sembahyang asar sebab masjid ni dekat je. Masjid lodging. Masjid kat bawah. Hmm. Nak ambil air sembahyang. Sejuk. Alhamdulillah. Hujan ni. Syok. Kat lodging sejuk. Harap-harap tak ada masalah lah kemah. Semoga dipermudahkan. Okey, hujan renyai-renyai. Hujan bukit nak panggil kan. Hai. Syok. Oh, kena pula. Ketupat rendang lemang tu ada nak goreng apa lagi tu panas kan rendang bodoh. Buah mutan mak jiran sebelah bagi dengan buah nangka. Ada orang sedekah di kemah sebelah. Syukran Al Jaziran. Amboi ni shock camping. Okey, mood masih lagi. Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Korban. Rendang, ada lemang, ada ketupat. Nasi impit. Abang ni. Dia dah balun dulu dah. Tengok muka sikit. Kilau. Kau masak? Senyum sikit. Kau masak? Makan dulu. Sama, lalir ke? Gabus nak datang. Okey. Suasana waktu maghrib. Bawah tu masjid eh, boleh dengar orang mengaji. Syahdu weh, syahdu. Penat naik bukit. Okey, bawa balik solat maghrib. Inilah rupa kemah kami di waktu malam. Dah penat naik bukit. Kita makan. Okey, ni power bank Penang. Aku beli pun 100 lebih kot ni. Ada warranty setahun. So banyak kegunaan dia. Yang paling utama boleh charge handphone lah. Lepas tu boleh charge kipas. Boleh charge lampu. Ikanan. Emergency boleh pakai. Tapi okey lah. Takkan ni aku pakai dia payah nak habis. Ni pun ada 100 full bateri lagi. Okey, malam ni hujan rintik-rintik. Benda paling nikmat lah kalau hujan tu datang relax-relax, kita boleh lepak dalam kemah kan. Kat luar tu. Hujan tu kat luar tu. Kena tertarik kan. Layan, memang layan. Terbaik. Siapa tak pernah camping, baik beli barang camping sekarang. Racun. Okey, sekarang waktu hujan. Flysheet ni penyelamat lah.
Ah, cantik eh. Air turun cantik. Right. Sebagai rendah ni tempat air mengalir. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan. Hujan yang turun bagaikan tiara. Hujan kat luar. Hujan di luar, aku di dalam. Wow. Alamak, apa tu kecil lah. Oh, best. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam subuh Hari Raya Aidiladha yang ketiga. So, alhamdulillah sempat menunaikan solat subuh di masjid lodging. Sejuk. Masih sejuk pun dapat bangun, okey lah. Alhamdulillah. Itu sarapan ni, tengok. Benda nak sarapan begini. Dalam kemah jam lebih kurang 6.20 pagi, sejuk bang. Lebih kurang adalah 18-19 pagi. Memang sejuk. Tak ada sungai pun apa. Dia punya sejuk dia tu layan. Duduk dalam kemah. Saya lagi cerah sikit, kita buat breakfast. Baiknya. Okey, pukul 7.05 minit pagi di lodging. Angin kuat sikit. Sejuk. Layan. Pokok ungu yang. Sarapan pagi ayam bakar bang. Macam mana meh? Ha? Malam tadi tidur ke? Okay? So ada lagi makhluk kat dalam tu. Okey, angin kuat. Semalam pun angin kuat. So aku terpaksa rendahkan sikit flagship. Dia berterbang-terbangan. Tapi okey lah, alhamdulillah, so far so good lah. Alright, morning lodging. Nasi goreng Cameron Island. Ini chef dia. Chef? Yeah. Oh, chef. Dalam ni ada lagi. Nampak gayanya hujan lagi. Flysheet berterbangan. Nasi goreng lauk daging.
Pagi ni hujan lagi. Sini hujan dia. Angin kuat. So nak pakai tempek, kita pakai tempek yang panjang. Tempek yang pacak dalam tanah yang boleh dalam sikit lah. Okey, dah habis makan sarapan dalam yang sejuk. Lebih kurang dalam pukul 11, kami pun mula berkemas-kemas, buka kemah dan apa semua. Tinggallah tapak yang kosong dan kami check out pada pukul 11.30 pagi. Selesai sudah aktiviti perkemahan 2 hari 1 malam di campsite lodging Cameron Highland. Longtan. Longtan. Di belakang lagi tu je tempat campsite. Ada nama berkampsite kan. So insyaAllah boleh repeat lagi sekali. Dia punya best dia tu sejuk tu kan. Walaupun aktiviti tak ada sungai ke terjun, tapi sejuk tu Allah kan. Macam duduk dekat England tu. Okay lah Arif. Okay lah. Sejuk tak boleh tahan. Memang tak boleh tahan. Tapi best tu dia. Aku punya, untuk akulah, untuk aku campsite ni best. Aku suka suhu dia. Kita nak pasang kemah pun tak adalah berpeluh-peluh kan. Lepas tu kata apa, environment dia pun cantik. Udara segar. Tidur pun syok, syahdu je. Alright, insyaAllah mungkin akan repeat lagi. Tengok dengan kawan-kawan ke kan, dengan saudara mara ke. Kalau ada rezeki kita datang lagi lah. Sihat tubuh badan, ada rezeki lebih, so kita akan datang lagi lah. Boleh je nak repeat banyak kali. Lodging ni untuk aku kalau nak repeat banyak kali pun tak ada masalah. Sebab dia dekat je dengan rumah aku kan. Sejam sampai lah. Okay, alright. Jumpa lagi di WY Channel yang akan datang untuk camping ataupun apa-apa aktiviti lagi. Selamat Hari Raya Aidiladha, 12 hari bulan 7 2022, hari Selasa. Okay, bye-bye.